Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys ya dengan aku di channel Vlog Faris Kanet. Jadi pada kesempatan siang ini guys, aku kembali ngevlog ya setelah berapa lama kita absen ya, nggak ngevlog karena ada kesibukan ya guys ya. Nah, jadi pada kesempatan siang ini saya sedang berada di Taman Mahoni ya guys ya. Di Kota Kisaran ya tentunya guys ya, tepat berada di Jalan Mahoni. Jadi taman ini guys juga merupakan salah satu ikon di Kota Kisaran ini guys ya. Yang mana biasanya kalau dia hari libur dia itu banyak dikunjungi orang untuk bersantai guys ya, karena ini kebetulan lagi suasana Ramadan dan kebetulan kita ngevlognya ini guys tepat di tengah hari, jadi agak sepi ya guys ya. Nah seperti ini guys ya untuk tamannya itu sendiri. Nah seperti itu, ntar kita jalan ya guys ya, ada apa aja di taman ini ya guys ya. Nah, seperti itu guys ya, ntar saya bawa teman-teman ntar ya guys. Oke guys, sekarang kita mulai jalan ya guys ya. Sini guys ya tamannya ya, banyak ditanam-tanami pohonan. Wah, pohonannya besar-besar guys. Nah seperti itu guys. Nah jadi biasanya guys, kalau orang berkunjung kemari ya duduk-duduk untuk santai, biasanya itu guys keseringan sore gitu ya guys ya. Nah, seperti itu, biasanya sore jam-jam 3 gitu itu rame guys di sini gitu. Cocok untuk tempat main-main anak-anak juga ya guys. Nah seperti itu. Nah di sana juga ada pendoponya guys ya, di depan sana itu. Nah, di sana juga bisa dijadikan untuk tempat bersantai guys. Nah, coba kita review ke depan sana. Ya guys ya, ini kita jalan ya. Nah itu guys, di tempat di depan kita itu guys, di sana itu ada tempat bikin kita latihan panjat tebing guys ya. Nah, seperti itu. Jadi kemarin sebetulnya kita sebelumnya udah pernah kita buat video di sini, cuman kemarin itu kita kan nggak review untuk tempatnya ini ya guys ya, seperti itu. Nah ini kita review komplit kita buatnya. Nah seperti itu, tempat di depan sana itu ada macam tempat latihan panjat tebing gitu guys. Nah seperti itu. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, seperti ini ya guys. Nah sementara untuk di depannya itu ada gor tuh guys. Nah, seperti itu. Jadi gedung ini biasanya digunakan untuk acara-acara tertentu guys ya. Nah seperti itu. Cukup kemana, tapi kita coba juga ke gornya itu guys. Coba ngetes di situ, tapi kayaknya ini bikin anak-anak ini guys, tapi nggak tahu pasti lah ya, ntar kita coba ya sini ya. Nah seperti itu guys ya. Nah, seperti ini guys tampilan Taman Mahoni ya guys ya. Masuk ke sana guys ya, tapi kita nggak usah lah ya, kita